Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Kali ini kita akan menggambar kaligrafi Asmaul Husna Al-Afad Al-Khafidu, yang artinya Allah Maha Merendahkan. Nah, ini menjadi lawan dari sifat Asmaul Husna Ar-Rafi'u ya. Kalau Ar-Rafi'u Maha Meninggikan, nah sebaliknya Allah pun yang Maha Merendahkan. Jadi seseorang bisa tinggi derajatnya misalkan secara sosial itu oleh Allah, lalu Allah pun yang kemudian bisa menurunkan derajat seseorang atau kelas sosial seseorang. Oke teman-teman, silakan ikuti sketsanya secara pelan-pelan. Kalau misalkan terlalu cepat bisa di pause dulu. Bagi teman-teman yang ingin mendukung karya kami, kami sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman karena itu sangat bermanfaat bagi kami. Caranya teman-teman tinggal like, kemudian komen dan share video ini. Kemudian teman-teman juga bisa subscribe channel ini. Mudah-mudahan video-video yang kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Khusus bagi teman-teman yang ingin memperdalam ilmu tentang menggambar dan mewarnai, kami membuka program les gambar online, baik untuk persiapan lomba ataupun untuk les rutin. Nah, jika teman-teman berminat, caranya teman-teman tinggal daftar dengan DM ke Instagram Komunitas Generatif atau langsung kontak via WA di nomor yang tertera di Instagram Komunitas Generatif. Tapi program ini berbayar ya. Setelah sketsanya selesai, kita siapkan alat untuk mewarnainya. Saya pakai krayon 55 warna. Jika teman-teman mau tahu krayonnya, silakan lihat di ini ya, di deskripsi atau di tag produk di bagian bawah kiri ya. Nah, jika teman-teman berminat membeli produk itu, silakan langsung aja beli melalui link ya, yang ada di tag video ini. Nah, kita pakai dari warna crimson, lalu warna red. Ini setelah itu warna vermilion. Setelah vermilion kita gunakan orange. Nah, ini orangnya ya. Setelah orange kita gunakan yellow orange. Nah, ini yellow orange. Nah, yaitu orange muda ya. Setelah yellow orange kita gunakan yellow chrome atau chrome yellow. Nah, berikutnya kita beri tambahan kuningnya, yaitu menggunakan kuning ini, kuning yellow dan lemon yellow. Setelah ini ya, ini masih chrome yellow. Nah, kita siapkan yellow dan lemon yellow. Kita gunakan yellow dulu. Setelah yellow penuh, baru di paling bawah kita gunakan lemon yellow. Lemon yellow itu kuningnya yang agak ke hijau-hijauan sedikit. Untuk daun dan semak-semak kita gunakan hijau dari dark blue green, green dan grass green. Nah, atau boleh juga dark blue greennya diganti dengan deep green. Nah, yang penting hijau tuanya yang tua banget. Ini diwarnai di sisi-sisi daunnya dan di bagian bawah semak-semak. Lalu kita gunakan green, digradasikan ke warna yang tadi. Sisanya menggunakan warna grass green. Kita ambil warna coklat 3 ya, coklat tua, lalu coklat muda dan warna kuning dukuh. Tuanya saya lupa namanya, yang coklat mudanya ini yang brown dan kuning dukuhnya yang yellow ochre.
Kita siapkan warna ungu untuk kaligrafinya, yaitu purple dan light purple serta lavender. Oke, paling bawah kita gunakan purple. Nah, ini ungu nih. Purple. Kita sudah beri garis ya di atas kurang lebih setengahnya. Ini purple dulu. Nah, di atas kita gunakan light purple dulu. Paling atasnya, nah nanti kita gunakan warna lavender. Nah, kita tebalkan gambar ini menggunakan penebal. Nah, untuk penebalnya saya gunakan pensil 8B ya. Boleh juga teman-teman menggunakan pensil kaca ataupun brush pen ataupun pensil warna yang warna hitam. Nah, yang penting tujuan dari penebal supaya gambarnya atau kaligrafinya lebih tegas dan lebih jelas. Lalu kita beri hiasan berupa titik-titik putih menggunakan spidol poster warna putih atau spidol marker. Nah, nanti saya cantumkan tag-nya ya kalau teman-teman mau beli alat yang putihnya itu. Nah, di daunnya kita tambahkan warna pink dan hasilnya seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generatif.